Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala mujtahidin wa mudin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Kamu videoin, kamu yang videoin. Saya di Masjid Ar-Rahmat nih, sekarang ini di Malang. Kalau Anda nanti mau ketemu saya, mau belajar sholat ajaib ya, sholat sunnah, khusyuk dunia akhirat, datang sini jam 2 pagi, setengah 3 pagi. Wah enak itu sampai pagi, betul enak gak? Nah, belajar itu, berbagi itu, bukan karena kita pintar, bukan karena hebat. Hal-hal yang kecil kalau kita bisa bagi, kita bagi. Karena yang kita cari berkah Allah. Mau Anda suka, gak suka, saya gak pernah gak minta subscribe, bodo amat gitu. Yang penting apa? Anda subscribe, syukur gak juga apa-apa. Yang penting message saya terima. Ketika Anda merasa tenang dan bisa belajar, dapat hikmah dari apa yang saya lakukan, saya minta bayaran, saya gak gratis loh. Tetap seluruh YouTube saya, seluruh ilmu saya minta bayaran. Bayarannya apa? Bukan uang receh. Bukan, gak usah subscribe, tapi yang penting ini aja doa. Doa terbaik, Al-Fatihah, Salat Nabi. Doakan bahwa diri Anda bisa mudah dan memudahkan untuk jadi kaya. Doakan untuk berbagi dengan sesama, berjuang dengan SKDA. SKDA insya Allah tidak ada niat sama sekali. Saya menerima manfaat terakhir, 90 saya gak perlu menerima manfaatnya. SKDA bukan semua. Oke, sekarang kita belajar tentang bagaimana sedekah itu, sedekah itu tidak perlu nunggu yang besar dulu. Yang kecil itu bisa merubah semuanya, bisa memenangkan Anda dunia akhirat. Oke, kamu cerita yang kemarin itu, malam itu. Oke, untuk dapat hadiah itu. Itu ceritanya gini. Ya, agak kecil sedikit. Di dunia pestisida ya. Kamu namanya siapa? Nama saya Ahmad Yani. Dari? Domisili Pasuruan. Pasuruan, oke. Nah, saya toko pertanian ya. Di toko pertanian itu ada bermacam-macam pestisida. Nah, salah satu pestisida itu pasti ada namanya gathering. Gathering, terus? Nah, di dalam gathering itu saya dapat undangan dari satu perusahaan ya, perusahaan nasional ya. Nah, waktu itu saya dapat undangan di wilayah Probolinggo. Nah, waktu mau berangkat, saya di stop sama tetangga saya. Nah, cerita saya, mau ada acara gathering, undian, berhadiah untuk pembelian berbagai produk pestisidanya itu. Saya di stop, kalau mau undian, ini harinya, waktu itu hari Senin. Kamu harus pakai pakaian putih. Kalau kepingin dapat hadiah banyak. Stop dulu. Ya. Ketika kamu nurutin, kamu pengen pakaian putih, kamu akan kena ayat. Jangan-jangan kamu bisa lepas iman. Yeah. Karena percaya dengan omongan itu. Sedangkan Allah itu tidak, jangan percaya hal itu. Karena yang menentukan kodar dan kodarnya, takdir itu Allah. Yeah. Nah, ketika kamu, itu ujian keimanan. Yeah. Dan Alhamdulillah kamu terlepas. Terus, terusin. Setelah itu, tak bilang gini, apa hubungannya pakaian putih sama pakaian yang lainnya? Ya enggak, soalnya harinya itu tepat, katanya gitu. Saya mengabaikan. Alhamdulillah. Waktu itu mengabaikan. Ujian keimanan lho. Saya pakai pakaian ini. Oh, warna hitam ini saya pakai. Terus? Saya berangkat. Nah, sebelum berangkat, saya cari uang receh lah. Taruh di jok mobil itu ya. Tiap berangkat itu ada pertigaan, ada amal, tak kasih. Cuma sedikit, 2.000. Di jomplangan sepur penyeberangan rel kereta api itu ya, ada yang nyeberangkan tak kasih. Nah, saya melakukan itu, contoh ya, ngasih parkir, biasanya orang kayak beban gitu, 2.000 atau 3.000 gitu ya, set gitu. Saya enggak, malah saya sambut, Pak diterima duit saya. Senang enggak orangnya? Kayak kemarin saya lihat ya, kamu ngasih gitu, tadinya orangnya rengut, tiba-tiba dia senyum. Itu subconscious, kalau dia berdoa saat itu jangankan hutang kamu minta 10 miliar lu dikasih sama Allah. Karena jadikan orang itu sampai yang subconscious, bukan kita yang pada beta, orang lain. Beta itu ketika orang tadinya gua lu parkir ini kayaknya gak ngasih, paling ngasih cuma 2.000, tiba-tiba kamu kemarin ngasih berapa duit? Cuma 10.000. Saya tanya, kaget ke orangnya si satpam itu. Saya lihat dia jauh, ya Allah, saya cuma doa, ya Allah mudah-mudahan dia berdoa gitu. Mudah-mudahan dia berdoa. Betul gak saya tanya kamu? Yeah. Ya Allah, kenapa? Saya sayang sama kamu. Kalau dia berdoa benar-benar, kabul. Utang kamu setengah bulan, ya setengah tahun udah lunas. Insya Allah. Yeah. Kamu berharap, ya Allah, kamu cuma berdoa aja, mudah-mudahan dia berdoa kemarin. Karena itu level subconscious ketika orang tadinya, kayaknya orang nih udah parkir depan gua, gak ngasih, tiba ngasih, paling 2.000. Ternyata 10.000, saya tahu dia ngeluarin 5.000-an 2, betul apa enggak? Iya. Saya kelirik doang.
saya tuh tahu. Iya, iya. Pas saya kamu ngasih, Pak, gini kamu ngasih, nah, pas kamu ngasihnya kamu tuh ngasihnya dengan ini. Nah, ingat-ingat itu yang paling saat terbaik. Ngasih dengan penuh bahagia itu. Keberkahan. Langsung orangnya. Kalau pas nyengir itu dia berdoa. Iya. Dar langsung. Kelar urusan dunia. Iya, iya. Rizki minta apapun dan utang 1 miliar, 10 miliar lunas langsung. Iya. Jangan pikir harus kiai yang doakan. Satpam kayak gitu, itu bisa dikabulkan sama Allah. Apalagi kamu doanya Allah, mudah-mudahan sholat orang itu orang istiqomah. Sholatnya kita enggak tahu siapa yang masuk surga itu. Iya. Meskipun orang yang tertindas, orang yang berbahagia, bahagia dan syukur itu ini. Oke, terusin Bang. Ya. Jadi tiap mau masuk jalan raya perempatan itu ya, ada orang yang biasanya nyebrang kan, dia tak kasih 2.000, enggak banyak. Dengan bahagia kan? Dengan bahagia, dia tenang. Ada amal tak kasih. Waktu pengundian ya. Sebenarnya saya beli obat itu enggak banyak. Ada yang lebih banyak lagi. Waktu diundi hadiah. Oh, beli obat ini, yeah. Kamu kan dapat bonus, dapat poin, yeah. Kupon ya. Enggak yeah. Banyak belinya. Enggak banyak. Orang lain pada banyak. Ada yang lebih banyak deh. Yeah. Kira-kira beli berapa banyak? Saya habis total 15 juta lah kalau tidak. 15 juta. Dilekan uang. Terus ya, berapa kupon kira-kira? Itu sekitar di bawah 100 mungkin. Di bawah 100. Iya. Hah? Ada yang lebih. Orang, dari saya. Berapa orang lain? Yang lain itu ada yang 50 juta ya. Wih, subhanallah. Lebih itu. Ada yang di atas saya itu banyak. Terus? Itu. Ya ratusan kuponnya. Terus? Lah saya mulai hadiah yang terkecil, menengah sampai hampir yang terbesar itu kena saya semua. Subhanallah. Hanya dengan 2.000. Iya. Itu. Kejadian itu? Itu tak resapi saya kembali pulang tak resapi. Oh, berarti waktu saya ngasih walaupun kecil-kecil ini. Nah, tahu enggak? Sebenarnya kamu udah tahu jawaban itu. Kamu untuk nyelesain utang kamu. Iya. Apa jawabannya? Sedekah. Itu yang dilakukan. Mau sedekah? Ya, mau. Mau jadi berjuang sekalian? Mau. Betul, jadi berjuang sekalian? Iya, mau. Mau dianggap gila enggak apa-apa, yang penting berjuang ya. Bersama. Siap? Bismillah. Siap. Kamu jadi saudara saya. Ya. Bismillah. Kamu saudara. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kita belajar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatin.